Welcome back to Hash Life. Seperti yang kita bagi tahu tadi, kita bersama dengan Amir Masdi, Faizul Sani dan juga Indah Ruhailah di studio. Apa khabar korang? Kita ada tadi kita ada seorang juara. Sekarang kita ada dua orang juara. Dua orang juara. Yang satu. Terima kasih kerana sudi hadir. Macam biasalah kita orang akan bawakan dia orang ni sebab untuk apa? Promote AF Megastar. Yep. So, mungkin you guys boleh kongsikan sedikit apa yang membuatkan macam Faizul dengan Amir dan kita tahulah juara. So, apa yang membuatkan korang nak imbah? Adakah nak merangkul juara AF Megastar lagi? Sudah semestinya? Saya senang saja. Saya involve dengan benda ni sebab saya rasa ini opportunity dan bukan senang untuk kita buat semua benda bersama-sama dengan adik-beradik kita satu bumbung. So, apa-apa benda tu pun bagi saya ya satu nilah. Satu peluang yang baiklah. Ya. Amir? Peluang yang besar. Bagi saya pun saya nak join AF Megastar ni sebab satu memang minatlah menyanyi kan. And then ini satu platform yang sangat-sangat besar untuk membuat orang lebih ingat kepada semua pelajar AF yang dah lama dalam industri ni. Indah, macam Indah sendiri macam you tahulah mungkin you dah ada ambil kelas vokal dan sebagainya. So preparation untuk Indah dalam AF Megastar ni macam mana? Preparation sebenarnya saya yang merisaukan saya ialah kesihatan. Stamina kena jaga kan? Kesihatan. Sebab kita perlu komitmen selama 8 minggu tu. Kesihatan tu sangat risau. Tapi yang bab-bab lain tu biasalah kelas vokal. And then perlu cukup rehat jugalah. Sampai tu kalau digandingkan dalam satu pentas contoh duet lah. Mungkin apa? Macam mereka ni kan ada 24 orang kan. Jadi dikumpulkan sekali. Ada tak rasa macam perasaan gemuruh untuk bersama dengan pesaing-pesaing yang lain? Bagi saya memang gemuruh. Masih lagi baru. Fresh lagi. Campur lagi dengan yang lama-lama yang senior. Saya rasa memang semua pun gemuruh juga sebab tengok line up semua memang masing-masing power. Amir ada ambil kelas vokal ke? Belum lagi. Belum lagi. Tapi tengah, ada plan lah. Tengah mencari. Tapi tak perlu ambil kelas aku, suara dia memang power. Okey. Kan? Kita sebenarnya nak cerita panjang tau dengan korang. Tapi sebab kita kesetukan masa, jadi kita nak beri peluang kepada you guys untuk sampaikan kepada peminat. Kita start dengan Indah. Alright. Nak ucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi support kami. Jangan lupa saksikan kami pada 3 hari bulan September ni untuk AF Megastar. Dan saya akan perform pada konsert Homecoming 2 sebenarnya. Okay. 10 September. Dan jangan lupa support kami semua. Okay. Amir? Pada saya pula, kepada semua penonton Nation Live dan juga rakyat Malaysia. Lah. jangan lupa untuk saksikan AF Megastar pada 3 September ini. Dan juga supportlah kami semua, 24 orang di AF Megastar. Faizul? Saya dah habis semua dong dah cakap. Apa kau fikir? Saya akan ulang dengan cara saya lah. Saya berterima kasih kepada semua yang masih menyokong kami dan jangan lepaskan peluang untuk saksikan AF Megastar karena akan ada benda yang baru yang tidak pernah anda lihat. Alright, terima kasih Faizul, Amin dan juga Indah sebab sudi bersama dengan kami dalam Hash Live malam ini. Nampaknya Hash Live sampai di sini saja. Macam biasa, follow kami di Twitter dan juga Instagram @officialHashLive. Saya Dona Muslim. Dan saya Eli Arifin. Sebelum berpisah, jom kita saksikan tayangan eksklusif trailer filem Bisik Pada Langit lakonan Umi Nazira, Betul Kushairi dan Jalil Hamid. Dan jangan lupa kita berteruskan beri sokongan kepada tim pasukan Malaysia. Malaysia. Final. Final. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.